Widih. Entah udah jalan atau belum ya, tapi kayaknya sih udah kalau jam segini ya harusnya. Tapi kok statusnya Mas Rinal tadi mah nonton Upin Ipin. Telinga saya suarane ambiar, aduh telingane rasane bengung. Openg aja ya, jadi kita lewat sini nih. Bentar, cek dulu. Siapa tahu Mas Faiz ngechat. Terus tekan Openg ya. Dia udah sampai Openg. Mas Faiz sudah sampai Openg ya, udahlah ya. Kita San Mori sendirian aja kita nikmati perjalanan. Nanti nggak tahu di sana ketemu Mas Faiz atau enggak. Saya kayaknya nggak akan ke Telamoyo-nya ya, mungkin cuman muter aja di Openg terus pulang. Ya cari shoot-shoot dikit lah. Males kalau harus berhenti ke apa Telamoyo atau Copot Helm itu males sih saya. Suaranya. Nah ini kita bener ora iki dalane ya. Ini bener gak sih jalannya ke Openg? Aku lupa cuy. Dilihat sih kayaknya bener ya, belok kanan. Oh iya, ini ada macan. Bener. Oke cuy, kita lanjut perjalanan ke Openg. Kita lihat keseruan di jalanan Openg itu kalau San Mori kayak apa jalannya. Nah ini kalian bisa lihat ini. San Mori, iya. Tapi kalau di belakang bis gini view-nya jelek itu. Kita harus cari view yang lebih keren lagi ya toh. Mulai jalan cor. Oke cuy, jadi tes Lexi bore up ke tanjakan Openg. Ini tanjakan Ketebing, ini saya mau arah Ketep terus Openg nanti ya, San Mori. Kita coba nih apakah dengan kondisi bore up terus motornya juga slip. CVT-nya ini slip ya. Nggak tahu kuat atau enggak ini menanjak ke sana, kita lihat aja lah pokoknya keseruannya. Emang agak gila ya. Yes, ngono kuwi lah pokoknya. Mau gimana lagi ya. Oke, kita ikuti aja keseruannya. Ini udah mulai tanjakan-tanjakan kecil di arah menuju Openg. Menuju Ketep deh kok Openg wet. Oke, mau aduh. Ini tuh masih jalanan Ketep ya, menuju Ketep. Tapi jalannya nggak terlalu rame juga sih ini. Cek helmku kekunci rol lur. Helmku kekunci anu lur iki mau. Soalnya apa? Tak tekan. Ini tuh masalahnya kalau visornya saya tutup rapet, posisi locknya itu kan ada di belakang action cam ya. Agak susah jadinya cuy. Wih, saya San Mori sendirian cuy. Kapan lagi ya toh? Saya itu untuk keluar sendirian kayak gini terus jalan jauh itu butuh effort sih. Jadi kesempatan sangat langka gitu loh, saya keluar sendiri terus jauh gitu.
biasanya saya tuh ngajak temen gitu ya, cuman ya ini sendirian aja pokoknya. Kalau ngajak temen tuh harus tanggung jawab dari mulai ngajak, nanti terus belikan makanan ya toh, cowok ke cemilan gitu. Soalnya kalau ngajak tapi nggak, istilahnya nggak apa ya, nggak nyugui kan nggak enak ya toh, kalau cuma sekedar ngejak. Padahal kan kita yang butuh ditemenin, bukan dia. Sepi banget cuy, dalam ini cuy. Mantap sih ini. Nanti kita bikin story-story ya di arah ke Ketep. Nah, nanti di sana banyak view-view yang bagus, astaga jeglongane cuy. Banyak view-view yang bagus, nanti kita bikin story-story pendek lah di sana. Biasa untuk status WhatsApp ya toh. Statusnya di mana, orangnya kemana ya. Kalau buat story itu jangan langsung diupload semua cuy, nanti kita nggak punya bahan ya toh. Jadi buat story itu untuk cadangan, sehari cukup ya sekali dua kali aja lah, nanti selanjutnya upload lagi gitu ya. Pokoknya sekali keluar bikin konten banyak. Yoi, kita lah ini bener apa sih, kayaknya tuh jalannya beda gitu loh, asing. Tapi kalau dilihat dari cor-corannya ini ya bener kudune ya, arah Ketep ini udara udah mulai dingin ya ini ya, udah berapa MDPL nih. Zikir randuwe jam MDPL-MDPL-an ya, bukan anak gunung. Aduh, kalian bisa lihat dari suara saya ya, ini agak bergeronjal jalannya, arah geronjal deng, bergelombang. Jadi nada suaranya itu naik turun, naik turun, naik turun. Hati-hati. Nih, biasanya banyak orang nyebrang tuh kalau hati-hati. Wih. Wih. Aduh, rambut saya gatel. Aduh. Gatel banget. Tahan. Masa ya copot helm cuy. Wah, gatel tenan iki asli. Nah. Itu gunungnya itu udah di atas tuh, kelihatan gak tuh? Balapan. Ayo. Tadi mau belok, gak jadi belok. Wih. Oke, kita lanjut nanti lagi cuy videonya kalau ada tanjakan. Selur. Ini tuh jalannya kok agak beda ya sama Ketep ya. Bener orang ya aku. Asem. Duh, nyasar ya. Kok kayaknya beda ya jalannya ya? Bener lah sih. Atau malah belum sampai ini cuy. Belum sampai jalur Ketep ini. Bisa jadi cuy. Loh. Asem deso banget aku. Mau ke Ketep salah jalan. Kok jalan, kok tulisannya tuh jalan tembus gitu loh. Oh, ini salah gitu ya aku cuy, jalannya cuy. Kayaknya masih harus ke sana lagi tadi kok, jangan magelang. Ini jalan ngendi gitu. bener. Itu ada tulisannya cuy. Tulisannya ini kan tulisan Ketep itu kan kalau nggak salah. Nah ya bener. Ya bener. Taman Nasional Gunung Merbabu, oh Merapi. Ini Taman Nasional Gunung Merapi, ya bener berarti bener. Ini jalan menuju ke Ketep, bener harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kayak bener. Nanti kalau salah yo. Yo nyasar ngono ya toh, baleni meneh. Tetapi bensin udah hilang 3 bar ya. Astaga, boros banget. Ya begitulah cuy, kalau motor slip itu borosnya ra ketulungan. Ini harusnya sih tadi tuh harusnya baru kelong sak strip ya, tapi ki wis kelong telung strip piye. Padahal baru berangkat sampai Ketep. Aduh, boros banget. Motor slip. Enggak tahu nih kenapa leksinya tuh kok sering slip gitu ya, mah sambatan ya. Aduh. Terus lah, gas lagi lur. Kita sambung nanti lagi ya kalau jalannya agak enakan. Ini jalannya biasa wae iki. Rano tantangane.
Astaga, nanti lurus. Lurus, lurus. Lurus, lurus, lurus. Nah, ini jalannya mulai menanjak ini tuh. Dan slipnya mulai kerasa ya dia. Udah mulai slip nih. Dan itu kalian bisa lihat ya, awan di sana sekitaran Merbabu itu. Merbabu atau Merapi ya iki ya. Sek lali aku cuy. Ya pokoknya di sekitaran gunung itu ya udah. Udah mulai apa namanya? Mendung. Udah mulai mendung cuy. Dan dingin banget ini tangan. Nggak pakai sarung tangan juga nih. Aduh, 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 aduh. Jan, jan, jan. Nah, mulai tanjakan-tanjakan ekstrim. Ini lumayan ekstrim nih tanjakan sini. Iya, agak selip nih motornya. Tapi insya Allah kuat sih kalau kayak gini. Selipnya soalnya belum terlalu parah. Masih bisa gigit sidik-sidik. Di udara dingin-dingin kayak gini tuh enaknya kalau ketemu orang jualan tahu bulat cuy. Tahu bulat panas, enak banget. Syahdu. Iya, wah ada yang naik sepeda enak banget ngono iki. Mlakune yo anu yo, lumayan ya. Kalau nggak disalip tuh takutnya naik mundur. Soalnya motornya kan kuat untuk nyalip ya, disalip baik, jangan nunggu di belakangnya cuy. BTW bener ora sih ini jalur ketep. Agak lupa. Wah ini tanjakannya tinggi banget nih. Aduh. Wah cuacanya udah mendung cuy. Udah mendung katanya. Dingin banget asli. Agak selip-selip-selip dikit. Alhamdulillah masih kuat ya sampai atas. Se kayaknya kayak aku tahu ini tempatnya itu loh. Kayaknya bener sih ini ketep ini. Wah tinggi juga ya tanjakannya. Ini masih menanjak ini terus. Wah adem banget. Ya mendung cuy, kita nggak bisa dapat view gunungnya nih. Mendung. Wah, dur tenan cuy tanjakannya. Cuy, tinggi banget ini tanjakannya. Tanjakan terakhir kayak iyo. Nanti setelah ini kalau nggak salah sih baru berliku-liku gitu jalannya. Nah. Oh, ini masih tanjakan lagi cuy. Tuh tenang tanjakannya. Tikungan cuy, mau nyalip nggak bisa nih, nggak kelihatan depannya soalnya. Lumayan sih masih bisa nanjak ini motornya. Ya alhamdulillah masih bisa cuy. Masih ada lagi cuy. Wah. Tak kira tanjakannya sithik. Tanjakan semua isinya sini tuh. Nah, ketep bener. Ini udah sampai ketep cuy. Tuh, tambah tinggi kan tanjakannya. Buset. Bismillah, kuat yuk, kuat yuk. Agak selip-selip dikit nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba cuy.
Yo, icu. Tua selip banget ini, kerasa banget selipnya. Gak kelihatan sih, lucu eh. Kata pas kita masih jalan lagi ke utara, cuy, naik terus pokoknya. Wih, sadu. Menduan. Beli menduan sih. Oke, kita naik lagi, cuy. Agak disalip ya, soalnya kalau nunggu di belakangnya takutnya nggak kuat saya. Soalnya saya butuh torsi, butuh sentakan gitu ya. BTW kayaknya baru dan cuy. Wah, jangan hujan dulu please. Kalau hujan susah nyari tempat berteduh cuy di sini tuh.